Cerita terakhir, Nabi SAW satu hari tengah duduk, datang masuk seorang kepada Rasulullah. Dia masuk pertama kali tengok Nabi SAW, dia ketak. Ketak ni kenapa? Gerun pertama kali jumpa. Ulama' kalau pertama kali jumpa akan rasa gerun. Jadi ulama' yang Allah tutup aibah dah. Allah nak sembunyikan dia. Wali. Jadi gerun. Dia gerun dengan Nabi SAW. Kenapa kita gerun dengan wali-wali? Nabi-nabi? Kerana dalam hati mereka gerun pada Allah. Kita pun pada saat tu akan hal tu macam tu. Nabi tengok dia gerun. Dia ketak. Dia macam takutlah pada Nabi SAW pertama kali jumpa. Sebab kata Sina Ali dalam hadis, Rasulullah siapa jumpa pertama kali akan rasa habah, rasa haibah Nabi SAW, rasa gerun, takut. Tapi kalau man khalatahu ma'rifatan, siapa yang bergaul dengan Nabi tiap-tiap hari dan kenal betul-betul Nabi, ahabah, akan cinta Nabi SAW, akan timbul cinta, rindu. Takut hilang, dia ganti dengan cinta. Jadi dia takut. Betul Nabi kata apa? Hawin alaik, hawin alaik. Maksudnya apa? Relax-relax diri kamu, ringankan diri kamu. Jangan takut, jangan tekan dengan diri kamu takutnya tu. Relax. Nabi pujuk dia, Nabi bagi dia relax. Nabi kata apa? Falastu bi malikin. Kamu nak takut apa sangat? Aku ni bukan raja. Falastu bi malikin, aku bukan raja. Dan Nabi tahu tak? Padahal Nabi tu lebih pada raja lah kedudukan dia. Dan Nabi kata apa? Inna ma ana abdu ra'atin min Quraisy. Aku ni hanya anak kepada seorang ibu, seorang perempuan dan seorang ibu daripada orang Quraisy. Aku ni anak macam kamu juga. Aku ni anak saja. Nampak bahasa Nabi. Aku ni anak, kamu pun anak. Kita anak. Dan Nabi SAW kata apa? Ta'kulul qadid. Aku ni orang yang dipanggil apa? Apa Allah SWT. Seorang anak pada ibu hanya makan, dia panggil qadid. Qadid ni apa? Dia suatu makanan orang miskin. Dia ada roti campur daging ke tak salah. Daging kering lah. Qadid ni ha. Ni qadid ni makan orang miskin. Aku ni makan macam orang miskin. Aku ni anak pada seorang ibu. Aku ni bukan raja. Relax lah. Kenapa kamu takut macam tu? Nabi SAW. Kalau kita ramai macam tu, ramai depan kita, seriak orang kita, kita rasa best lah. Oh, best lah. Kenapa? Dia hormat aku ni. Orang ni grown aku. Dia tahu aku siapa. Kita. Nabi tak. Jangan. Relax. Tenang. Nabi tak suka orang takut-takut macam tu. Nabi tak suka orang tekanan. Relax. Nabi SAW. Padahal orang tu gerun, hormat Nabi tu memang adab. Memang patutnya macam tu. Tapi Nabi ni, tawaduk. Tak apa. Aku hanya orang anak saja pada seorang ibu. Aku ni bekal raja. Aku ini makan. Aku ni orang miskin makan, nanti aku makan. Nabi SAW. Kita nak beri hormat kita macam mana? Saya ni dulu mengaji besi. Saya lepas tu orang lantik siap. Sebab orang baru kenal kita, kita nak kenal habis semua tentang diri kita. Allah SWT. Nak orang hormat kita. Kalau nak kongsi boleh, tapi jangan niat nak orang hormat. Orang kata ngaji macam mana? Aku dulu ngaji di London dulu. Hati ni macam mana? Ngaji pun, ngaji luar pun nampak kemah universiti aku, tapi ilmu ni daripada Allah. Aku tak ada ilmu, aku jahil hakikat dia. Tak, aku tahu ni sikit lah. Banyak aku tak tahu. Hati. Qalb. Tawaduk. Sebab kita nak tawaduk. Hidup ni tawaduk baru mulia. Dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam.